Nama saya Rida Puja Andina. Saya sebagai ketua Yayasan Agro Muda Sejahtera. Alamat saya di Kampung Gunung Batu di sini, Pak. RT 1 RW 9 Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pembangunan ini ya dari awalnya kan kita usulan, kita obrolan-obrolan nih, Pak, di sini sama kelompok tani, sama Karang Taruna juga, sama pemuda, tokoh-tokoh masyarakat di sini. Kebetulan kawasan agropolitan ini sampai dari dulu sampai sekarang tuh aktif sebagai tempat pelatihan pertanian untuk siswa-siswa atau siswi-siswi SMK. Nah, cuman ke depan kita juga berpikir kayaknya harus ada inovasi nih ke depannya buat lebih apa ya, meramaikan lagi ini lokasi atau kawasan agropolitan di sini. Akhirnya alhamdulillah kita mengusulkan program ke Kementerian Pertanian, Gayung Bersambut. Setelah proses beberapa lama akhirnya bisa realisasi, Pak, pembangunan agro eduwisata di sini. Tujuannya sama yang kita pengen gitu, bahwa nggak cuma nonjolin wisata tapi juga ada edukasi pertanian yang sebagai dasar kita di sini petani gitu. Itu sih, Pak. Dan dengan pembangunan yang sudah realisasi sekarang, alhamdulillah saya rasa manfaatnya akan sangat terasa untuk masyarakat di sekitar sini, terutama untuk petani-petani. Nama saya Mulyadi, Ketua Pempates Agropolitan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Mungkin saya menerima program ini ya, bantuan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat lah. Bisa bermanfaat bagi warga kami lah, warga petani itu, warga Desa Sindang Jaya khususnya itu Kabupaten Cianjur. Mungkin masyarakat juga antusias ya, soalnya mungkin akan meningkat perekonomian dah. Mungkin satunya banyak yang pengunjung ke sini, mungkin hasil panen bisa dijual di sini juga, itu kan akan menambah perekonomian lah, meningkatkan perekonomian masyarakat. Mudah-mudahan lah ke depannya nih meningkatkan perekonomian, banyak yang berkunjung ke sini, banyak yang berwisata ke sini untuk melihat lihat pertanian di sini. Itu kan nilai tambahnya nanti kan bisa belanja sendiri ke kebun, petik sendiri, itu harapan saya lah gitu kan. Perkenalkan, nama saya Haji Abdullah, warga Desa Sindang Jaya. Saya pengelola di Agropolitan. Nah, setelah itu saya mengajukan wisata agro eduwisata di Sindang Jaya. Ya, alhamdulillah. Harapannya untuk agro eduwisata ini saya ngambil manfaatnya aja, Bu. Satu, untuk petani kecil dan menengah ini bisa manfaat, Bu. Karena apa? Bisa jualan, Bu. Bisa jualan sayur. Terus ada tamu, ada yang wisata ke sini, bisa dipesen. Pesen sayur, Pak, ini. Pak, saya pengen puas, mau panen sendiri. Ya, masyarakat, si petani juga puas, Bu. Kepada ke Pementan, ke Menteri Pertanian khususnya. Alhamdulillah, saya sebagai perwakilan lah dari masyarakat mengucapkan terima kasih diadakan area wisata di kawasan agropolitan Cipanas, Cianjur ini.